Assalamualaikum, nama saya Amalina Nudin. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang sedikit peringatan lah untuk diri sendiri dan juga kepada semua yang di luar sana. Sebenarnya apa tujuan manusia diciptakan sebenarnya? Manusia yang Allah cakap manusia diciptakan kerana dua perkara sahaja, iaitu untuk menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah di atas muka bumi. So sebenarnya ramai yang antara kita masih kurang jelas apakah yang dimaksudkan menjadi khalifah dan juga menjadi hamba Allah. Kalau menjadi Allah adalah dengan kita beribadat, iaitu abid lah, beribadat kepada Allah, melakukan apa yang dia suruh, meninggalkan apa yang dilarang. Beribadat sama ada beribadat secara khusus ataupun menggunakan ibadat umum lah. Setiap apa yang kita buat adalah ibadah kalau kita niatkan kerana Allah. So ramai di antara kita macam kalau fikir ataupun kalau kita sebut sebagai ibadah, mesti kita akan rasa macam solat, baca Quran, berzikir, benda-benda yang nampak agama ataupun amalan keagamaan sahaja yang kita rasa itu ibadah. Sebenarnya makan kita drive kereta ataupun bermain dengan kanak-kanak, membaca, dan semua benda boleh dijadikan ibadah kalau kita niatkan perkara tu kerana Allah. Contoh, makan untuk lebih sihat, untuk kita bertenaga, untuk jadi lebih baik dari segi untuk membaiki diri kita. So benda tu adalah ibadah. So jangan kecilkan skop yang kata ibadah hanyalah perkara-perkara yang melibatkan keagamaan dan amalan sahaja. Semua benda boleh jadi ibadah kalau kita niat benda tu kerana Allah. Itu salah satu tujuan kita diciptakan, itu untuk beribadah, menjadi abid kepada Allah. Yang kedua adalah melalui kita, Allah suruh kita jadi khalifah. Ramai sebenarnya yang tak faham apakah maksud khalifah. Ada orang pernah cerita kepada saya, macam mana kita nak jadi khalifah adalah dengan kita mengajak orang lain yang belum kenal Allah, mengajak orang lain yang belum menjadi hamba Allah, belum menjadi abid, belum buat tugas dia sebagai job scope yang pertama tadi. Khalifah adalah kita ajak manusia supaya menjadi hamba Allah. Kita jangan menjadi baik, solat ataupun buat amalan khusus ataupun umum seperti tadi. Jangan buat sorang-sorang. Kalau kita buat sorang-sorang, kita hanya menjadi abid. Kalau kita nak jadi khalifah, kita kena ajak orang lain menjadi abid. Faham tak maksud saya? Kalau kita berada dalam satu kolam yang dipenuhi orang-orang baik, kita rasa kita dah cukup baik, kita kena ajak orang lain yang masih belum kenal Allah, belum kenal Tuhan, untuk sama-sama masuk dalam kolam yang kita berada ni. So itulah tugas khalifah sebenarnya. Betapa ramai orang-orang Islam sekarang, termasuk kita sendiri, gagal melaksanakan tugas khalifah. Dia pergi solat, dia tutup aurat, dia jaga anak beranak dia tanpa dia melakukan satu tugas yang sangat penting, iaitu dakwah. Dakwah adalah ajak orang-orang yang belum baik, belum mengenal Allah ini untuk kenal Allah. Okay, semoga perkongsian saya kali ini boleh mendapat manfaat untuk saya, diri saya dan kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.